rasa mereka adalah untuk menghabiskan minion yang akan lalu di minion ini. Tapi yang pelik ni kita dapat melihat Grog berada di kawasan hadapan, ingin clearkan minion sebab mungkin. Ya betul. Buat masa sekarang ini masih lagi bertenang, nampak gayanya Gikam yang sangat ganas. Itu kejap menghalau Bambi pulang ke belakang. Kita dapat melihat Evos bermain secara berhati-hati. Grog tidak pergi ke demin untuk menjaga minion sebab mungkin. Manakala Hayabusa mendapatkan buff dahulu bersama dengan Kofa. Ya. Dan kita lihat sekarang pergerakan daripada Ace dapat jumpa Zon. Terus saja dilempangnya muka Zon itu. Dan Zon berpatah balik daripada pergerakan daripada lane yang ada Ace bentar tadi. Dan kita melihat untuk di bottom lane pula, Hellcat akan bertemu dengan Leomond. Sekarang ini Dominus dan Yatu Izzy Mojat cuba mendapatkan buff masing-masing. Top lane, agak, agak perlahan sekarang ini. Dan Zon mungkin akan cuba melakukan sedikit aggression. Okey, dan Fix akan menyorok di sini, beri masa, mengambil masa sedikit untuk melontarkan Abyssal Arrow. Dia perlu cuba memberikan Abyssal Arrow yang tepat di bottom lane. Di bottom lane, itu dia. Tak dapat curi. Siapa yang dapat itu? Oh, Kadita. Sempat di secure. Dipakai atas first blood. Telah pun diambil oleh pasukan EVOS Esports Singapura. Pada minit yang pertama, Potato, nyawa-nyawa ikan. Berjaya mengelak daripada arrow yang dilepaskan oleh Fix. Sekarang ini JPL main-main di bagian top. Oh. Di bawah sekarang ini, satu gerakan yang cantik oleh EVOS. Berjaya mengorbankan Arts dengan begitu cepat saja. 2-0 pada minit yang kedua. Okay. Permulaan yang kurang baik kepada GameCamp sekarang ini dan EVOS. Punya kelebihan, terus mendapatkan turtle yang pertama. Okay, Zon akan mengganggu mereka di sini. Adakah sempat? Oh, nampak gayanya tindakan yang bagus ditunjukkan oleh pasukan EVOS, melarikan diri daripada kena stun. Oh, cantik sekali Zon berjaya mengorbankan Hellcat di sini. Itu Easy Project terperangkap di tengah-tengah. Dan ini dia pasukan Geek telah pun berkumpul di blok yang cantik oleh Ace. Tak berjaya untuk Geek Fan menembusi wall tersebut. Lihat bagaimana Zon masuk mengacau line up EVOS EVOS dengan mudah. Namun begitu, Geek Fan bergerak secara berhati-hati kerana mereka tahu damage keluaran daripada EVOS sangat besar. Dan di mid lane, oh, itu dia. Baru kita dapat tengok apa yang terjadi. Terus saja dikeluarkan Fix di sini. Jab dikejar dari belakang. Dapat satu kill lagi. Dua telah pun terkorban di sini untuk pasukan Geek Fan. Ini yang saya katakan tadi, di mana damage keluaran daripada EVOS sangat besar. Mudah saja untuk menjatuhkan Geek Fan. Dominus. Dan Dominus. Dan juga Odil Bambi ada di sini akan mencuri buff daripada pihak Geek Fan. Cantik pergerakan Ace untuk mengelak Abyssal Arrow tersebut. Ya. Itu dia memperlahankan Zon dalam bahaya ultimate daripada Hayabusa. Dan juga cukup tinggi dapat menumbangkan dia di situ. Satu untuk satu terang dan turret di top lane ini akan diambil oleh pihak EVOS. Big, sungguh licik. Jam peluang mengeluarkan Abyssal Arrow dan juga mendapatkan kill dengan cepat sebentar tadi. Dan di bottom lane tadi kita dapat melihat Hellcat dan juga Lemon bertepung. Soul dan juga Arts masing-masing lihat satu sama sendiri. Kerana mereka dapatkan level dan juga farm secepat mungkin. Kerana kedua-duanya adalah carry untuk tim masing-masing. 10,000 berbalas, 8,000 sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan. Taret yang pertama telah pun diambil oleh pihak EVOS Esports Singapura. Okey, ini dia perlawanan. Dimulakan perlahan-lahan di sini. Arts memukul-mukul Ace. Ace akan melempang balik dan itu dia. Lempangan telah pun dilepaskan. Akan dibantu oleh Odil Bambi sekarang ini. Tetapi nampaknya mereka akan berpatah balik dan melarikan diri daripada war tersebut. Dan kita lihat Potato daripada EVOS melakukan speed pushing di top lane. Selina tak dapat nak melepaskan lane dan join team fight. Yap, tengok itu. Zon perlu lebih berhati-hati. Masuk-masuk dan keluar balik. Dia pergi ke depan dan dia ghost stun balik belakang. Berhati-hati sekarang ini kerana ini adalah match kedua. Tidak mahu melepaskan point kepada sesiapa di sini dengan mudah. Ya, agak sukar untuk pihak kita melakukan sesuatu di sini. JPL dengan baiknya mengganggu jab di situ. Dan kita dapat melihat Selina dan juga Hayabusa masih lagi di top lane. Bertahan di sana. Manakala tim EVOS cuba membawa teamfight kepada Geek Fam. JPL dan juga Soul. Darkness dibuka. Petrify digunakan. Dua daripada Geek Fam. Nyawa dia sangat-sangat rendah di sini. Zon telah pun dikeluarkan. Pertarungan masih belum tamat. Dan kita tengok Leomond berjaya memudahi Hellcat. Serangan balas daripada pihak Geek Fam sekarang ini. Mengorbankan 4 triple kill untuk Arch.
Tetapi Potato sempat menjatuhkan top turret sebentar tadi. Ya, Red off. Namun berbaloi aku tidak. Empat kecundang daripada Evo untuk satu turret. Empat kecundang buat masa sekarang. Dan ini peluang keemasan untuk pihak GFM mendapatkan tarik. Dan cuba juga untuk mencuri buff pihak lawan di sini. Tonton dan perempuan Fix akan lompat keluar daripada pertarungan ini. Dominus pun sama. Jab ditinggalkan di belakang untuk seketika. Dan dia masuk balik. Dia tak kisah walaupun tank mengejar Ace. Ace jamu dia sangat rendah. Itu dia Fix. Membunuh satu. JBL stun kena. Karan JBL. Media murid dibuka. Kadita pun turun. Membunuh Dominus. Sangat-sangat mantap di sini. Timing Fix menunggu dari bahagian belakang. Itu dia Abyssalero yang tepat kena kepada pasukan EVOS Esports Singapura. Permainan yang kemas dibawakan oleh GeekFam. Mereka memerhati dan menggunakan skill pada timing yang sangat tepat. Membenarkan mereka mendapatkan turtle sekarang ini. Bermain dengan sungguh sabar. Kita boleh nampak Fix dari bahagian belakang. Hanya tunggu masa yang sesuai untuk melepaskan Abyssal Arrow yang tepat. Dan Ace di sini cuba untuk mencuri tetapi tak dapat ditendang ke dalam kawasan pit lot. Dan itu dia Ace akan dikorbankan lagi oleh Fix. Walaupun wall rush digunakan tak cukup untuk melayakan diri. Dan kita dapat melihat Hayabusa di bottom lane mereka dapatkan level dan juga goal. Manakala Leomord di top lane melakukan split pushing sekarang ini. Leomord yang hampir menyiapkan Blade of Despair. Ya, itu dah item-item dan terus saja turret di bahagian top ini akan dijatuhkan oleh pasukan GFAM. Okey, Art sekarang ini akan cuba membantu Zon dan itu dia Fix cuba mencari angle di manakah arrow itu patut dilepaskan. Kita tengok cara permainan Fix. Fix yang akan berada di belakang sekali akan melepaskan arrow dan yang lain-lain yang berada di hadapan tu Zon dengan jab akan cuba untuk melakukan huru-hara di sini tuan-tuan dan perempuan. Dioranglah ini yang memporak-perandakan pasukan EVOS Esports Singapura. Tetapi EVOS Esports Singapura pun tidak boleh dipandang rendah ketika ini. Mereka akan cuba membalas setiap serangan yang dikeluarkan. Itu dia Aero kena Odeh Bambi terperangkap. Itu dia terknock di situ. Serangan balas yang telah pun saya cakap telah pun berlaku di sini. Dua daripada pasukan GFAM telah pun dikeluarkan ataupun telah pun dikuburkan untuk sementara waktu. Telah pun dijatuhkan oleh pasukan EVOS Esports Singapura. Potato melakukan jump dan menyesuaikan dengan sungguh cantik. JPL initiate. Okey, di initiate jarak yang jauh. Dominus menerima damage yang agak tinggi di sini. Menunggu masa yang sesuai untuk masuk kembali. Zaman Force telah pun dibuka. Dan mereka tahu tenaga yang cantik. Kena knock up lagi. Terus saja mengorbankan Kupra itu. Kupra yang digunakan oleh JPL. Ace dan juga Zon. Masih ada lagi di sini. Zon macam tak takut saja dengan Ace yang ada berhampiran dengan dia. Sedikit kerisauan kerana kita dapat melihat EVOS sekarang ini telah memulakan split pushing. Helker fokus di top lane. Yeah. Hayabusa fokus di bottom lane. Ini akan menyukarkan GeekFam untuk memberikan fokus mereka kepada arah yang mana. Oh, hampir CP-CP Maghrib lalu di sebelah. Aero tu lalu di sebelah Soul sebentar tadi. Kalau kena tu arwah dah Helker tersebut. Yeah, sebab kita telah pun menyaksikan Fix yang menggunakan Syrina boleh mulakan damage dengan cepat. Ya, yeah, betul. Dan apa kita dapat saksikan di sini, kedudukan goal tak jauh berbeza antara kedua-dua pasukan. Kill masih lagi lebih kepada GFAM. Tiga saja perbezaan kill dan perbezaan goal tak ada. Dan di bottom lane kita melihat Chow cuba mencari Hayabusa dan Ace dikejar oleh 2G Pojab. Yep. Tank lawan tank tapi esok baru habis. Kita biarkan dulu perlawanan antara kedua-dua tank ini. Memang takkan habis. Okey, sekarang ini baru yang lain datang. Art dan wadir rendah di sini tuan-tuan dan puan-puan. DM terus oleh EVOS Esports Singapura. Satu daripada pasukan GFAM dalam bahaya. Jet pun sama dalam bahaya. Ah, cantik sekali. Haris mengorbankan Jet di sini. Balik kepada 3-5. Peluang ini perlu diambil dengan sebaik mungkin oleh EVOS. Dan Lord telah pun dimulakan oleh EVOS. Lord dan Amir tak sempat nak mula. Dah habis sudah. Diambil oleh EVOS. Oops, episode 1. Tetapi Ace yang dikenakan tidak berbaloi untuk merisikokan masuk di situ. Saya setuju dan kita tengok sekarang damage tinggi dikeluarkan oleh Harith. JPL datang dengan Ace. Memberi gangguan Odia Bambi. Kita akan tengok betapa tingginya damage dia. Dia akan kenakan ke atas zone. Okey, itu dia wave ataupun current ataupun dan kita lihat bagaimana EVOS sekarang ini. Lord di bahagian atas. Mereka memberikan pressure di mid lane.
Hellcat pula Potato, Sol yang memberikan passion di bottom lane. Ya betul, ini line up fokus oleh EVOS melakukan speed push di masa yang sama, memberi sedikit saingan kepada Geekfam. Dan Geekfam dalam pertahanan sekarang ini, lot of movement di top lane Potato. Okey, kita tengok sekarang apakah yang akan berlaku. Dapatkah mereka untuk bertahan buat masa sekarang? Itu dia, Darkness telah pun dibukakan. Manakah Hellcat? Hellcat membuka dan terus saja mengambil turret yang berada di bahagian bawah. Oh, Abyssal Arrow kena di sini, tuan-tuan dan perempuan. Dan itu dia dalam bahaya perlawanan yang sangat-sangat bio. Saya tak perasan apa yang terjadi. Tapi satu daripada pasukan EVOS dikeluarkan di sini. Perlawanan masih lagi terus berderus. Kita dapat tu. Big berjaya membunuh dan juga Dominus Zod berlari-lari di kawasan luar. Pembalasan bunuh-membunuh. Dua lawan dua buat masa sekarang. Dan yang tinggal adalah Zod dengan Vix. Potato dengan Odia Bambi. Minion masih lagi besar. Wah, dah melakukan push. Ada masalah sekarang. Odia Bambi akan fokus pada Crystal. Dibantu oleh Potato. Arrow kena. Dan terus saja Vix membalas pembunuhan itu dengan mengeluarkan ayam besar. Sekarang ini Harith dan juga Fake masih lagi hidup. Namun Harith mengambil langkah berjaga-jaga untuk kembali. Mereka telah pun memecahkan semua pintu rumah Geekfam. Geekfam dalam masalah sekarang ini. Ya, Geekfam ada masalah besar sekarang ini. Walaupun di awal game kita nampak permainan Geekfam cukup mantap. Tetapi di akhir game ini, apa boleh terjadi. Dan EVOS sekarang telah berjaya menghabiskan kesemua turret yang ada untuk pihak Geekfam. Kita dapat lihat bagaimana EVOS tadi apabila Lord dan juga teamfight dimulakan. Ya. Soul fokus saja menjatuhkan turret secepat mungkin kemudian mengambil mana-mana yang boleh diambil. Ya. Kita dapat melihat Geekfam pula cuba sedaya upaya fix sebentar tadi. Dapat mempertahankan base mereka daripada kekalahan. Ya betul, ini merupakan saingan. Terdengar saingan terkuat pasukan Geekfam buat masa sekarang. Kedua-dua ini juara di tempat masing-masing. Okey. Lower bracket, EVOS, top bracket, kumpulan Geekfam, itu dia Zod. Permainan telah pun berlangsung, perlawanan telah pun berlangsung. Tetapi kegelapan akan menyukarkan pasukan Geekfam di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia ayam besar. Hellcat berjaya mendapatkan kill. Zod akan menjadi mangsa seterusnya. Fix dengan Arch masih lagi ada cuba untuk melakukan pertahanan. Tapi ini merupakan pertahanan yang sangat sukar. Berdepan dengan empat enemy, itu dia. Crystal akan diberikan. Kumpulan game.